Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel aku Putri Anasya Official. Teman-teman, siang hari ini aku enggak masak ya teman-teman. Jadi aku tadi beli nasi kuah kambing ya teman-teman. Kalau di sini bilangnya neurotang ya teman-teman. Jadi kuah kambing kayak gitu teman-teman, tapi aku kasih nasi putih teman-teman. Itu teman-teman ya, kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada nasi putih. Teman-teman, ada daging kambingnya, ada daun kemangi, terus ini, apa ini, nggak tahu apa ini teman-teman, kayak toge teman-teman. Oke teman-teman, sebelum aku review nasi kuah kambing, jangan lupa ya teman-teman beri dukungan untuk channel aku agar berkembang dengan baik ya teman-teman, dengan cara like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang selama ini sudah mendoakan, mendukung, dan mensupport channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, ayo ikuti aku review nasi kuah kambing ya teman-teman versi Taiwan. Gulai kambing gitu deh ya, gulai kambing versi Taiwan ya teman-teman. Sebelum makan aku berdoa dulu ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman nasi kuah kambingnya ya, ini kan dikasih sambal, jadi di bawah sini ada nasi putih teman-teman. Ada nasi putih, ada daging kambing, ada sambalnya, juga ada kemanginya, ada togenya juga ya teman-teman. Ini nasi kuah kambing. Kalau di Indonesia mungkin sop kambing gitu ya teman-teman, nasi sop kambingnya. Oke teman-teman, ayo ikuti aku review. Mari makan teman-teman. Aku aduk dulu ya teman-teman, biar cabenya kerasa. Mari makan teman-teman.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis ya teman-teman. Panas-panas. Makan nasi sop kambing. Seger banget ya teman-teman. Pedes. Jadi di Taiwan itu sambelnya pakai cabai kering ya teman-teman. Jadi pedes. Tergantung kita requestnya minta pedes atau enggak. Jadi saya mintanya pedes. Jadi ini nasi kambing. Nasi sop kambing kalau di Indonesia. Kalau di Taiwan yang rotang. Jadi ini isinya daging kambing. Terus tauge. Nasi putih. Sama daun kemangi. Tapi enak banget teman-teman, seger, panas-panas ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mengikuti keseruan aku review sop nasi kambing versi Taiwan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan untuk yang baru menemukan channel aku, jangan lupa subscribe ya teman-teman, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.